Ketemu lagi dengan JP, kita cek ya, ada barang baru Cold Steel, pisau Cold Steel. Lengkap dengan segelnya. Cold Steel Fire Department. Ya, di sini ada logo Fire Department. Nah, di situ Fire Department. Nah, di sini adalah pisau search and rescue ya. Jadi ada pemecah kaca, glass breaker di sini untuk memecah kaca. Kemudian ada rope cutter atau pemotong tali darurat untuk darurat. Dan ini adalah untuk membuka ya. Jadi biasanya untuk quick draw ini dipencet seperti itu. Kita ulangi lagi. Ini akan quick draw, kita pencet seperti itu. Nah, kita temukan kasus yang serupa ya. Setelah kita tadi kan tahu kan, waktu kita saya pencet seperti ini, maka dia akan keluar. Kurang tinggi seperti ini, kita akan tekan. Nah, ini mengunci ya. Ini sudah mengunci, tapi beda halnya dengan kalau kita membukanya tanpa dengan ini, tanpa sentakan keras seperti ini. Saya buka dengan ini misalnya, dengan tangan ini. Masih baru, cukup keras saya buka dengan tangan dua seperti ini. Ya. Pelan. Ini kita mendapat masalah bahwa dia, lihat, dia tidak bisa lock karena dia masih baru. Ya. Caranya satu tadi sama, mungkin sama kasus-kasus sebelumnya untuk pisau lipat Anda. Ini ditarik ke atas dulu sampai mengunci, lalu dibiarkan lama. Atau mungkin Anda harus menghentaknya. Seperti pisau ini, dia harus dihentak yang keras. Seperti ini, baru dia akan mengunci. Nah, mengunci. Tapi beda kalau kita buka biasa seperti ini. Dia tidak mengunci. Memang ada beberapa jenis pisau yang platnya terlalu mepet dengan blade-nya, jadi sehingga dia agak susah. Ini pun kita tekan udah bisa. Nah. Terus kita tekan. Mengunci. Dan kalau kita buka biasa, dia tidak mengunci. Ya. Oke, itu sebagai pelajaran bahwa kita harus mengenali pisau jenis apa, bagaimana kuncinya, dan bagaimana draw-nya. Salah satu cara adalah itu tadi, kita bisa draw dengan quick draw ini. Ada tombol ini, kita tarik ke belakang seperti ini. Kita akan draw. Dan dia akan mengunci. Nah, itu. Oke, yang saya suka dari Cold Steel ini, dia adalah bilahnya. Bilanya adalah tanto, ujung tanto dengan ada serrated. Artinya dia bisa untuk mengiris, menusuk, maupun untuk memotong dengan serratednya. Dengan serrated ini dia bisa memotong. Nah, seperti ini. Tanto. Ada glass breaker dan rope cutter. Oke, terima kasih.